السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، kita melanjutkan perbincangan kita tentang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita telah berbincang tentang nasabnya, tentang kisahnya. Sekarang kita akan berbincang tentang fadilah dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah dalam surat At-Taubah ayat 40 bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang disebut langsung di dalam Al-Qur'an. Ada sahabat yang disebut langsung namanya, ada yang disebut langsung orangnya tanpa menyebut namanya. Yang disebut namanya adalah Zaid ibnu Harithah. Dalam suratul Ahzab disebut namanya langsung. فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا. Setelah Zaid menceraikan istrinya, maka kami Allah menikahkanmu dengan istrinya. Zaid itu namanya disebut langsung. Kemudian adapun Abu Bakar As-Siddiq disebut oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak dengan namanya, tapi menyebut orangnya. Dalam surat Taubah ayat 40. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. Kalau kalian tidak mau menolong dia, sungguh Allah telah menolong dia. Ingatlah ketika orang-orang kafir mengusirnya, maksudnya ketika Nabi hijrah. Idhuma fil ghar, ketika mereka berdua berada di gua. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan, dan ketika itu dia mengatakan kepada temannya, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kami, bersama kita. Nah, orang berakal semua bersepakat bahwa yang dimaksud temannya dalam gua yang disebut thaniyatsnain, berduaan, artinya hanya berdua saja. Dan temannya ini yang disebut dalam Al-Qur'an sebagai temannya Nabi, idh yaqulu li sahibihi, ketika sang Nabi itu mengatakan kepada sahibnya, sahabatnya, jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kamu. Saat itu ketika hijrah, Nabi SAW dicari-cari, kemudian sampai akhirnya beliau SAW di Gua Thur, karena hijrah itu harusnya ke arah utara, tapi Nabi SAW justru mengarah ke selatan, berdiam diri 3 hari di gua. Nah, orang musyrik itu mencari sampai di mulut gua. Abu Bakar membisikkan, ya Rasulullah, kalau seandainya mereka mengintip ke kakinya saja, jadi ngelihat kakinya, pasti melihat kami, pasti melihat kita. Dijawab, wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu jika ada 2 orang, Allah yang menjadi ketiganya? Bagaimana pendapatmu jika ada 2 orang dan Allah lah yang ketiganya? Maksudnya ditolong langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar As-Siddiq ini disebut langsung di dalam Al-Qur'an, meskipun tidak dengan namanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Lail, wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Surat Al-Lail ya. Dan neraka jahanam itu akan dijauhkan dari orang yang paling bertakwa, yang rela memberikan hartanya untuk mensucikan dirinya.
Wa ma li ahadin indahu min nikmatin tujza, bukan karena balas budi atas nikmat yang diberikan oleh orang lain, illa btigha wajhi rabbihil a'la, kecuali hanya mengharapkan pahala, hanya mengharapkan wajah Rabbnya yang Maha Tinggi. Para ulama mufassir mengatakan ayat ini tentang Abu Bakar As-Siddiq, bahwa orang yang paling bertakwa setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kesepakatan para sahabat bahwa yang paling bertakwa adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang dia ini merelakan hartanya bukan karena balas budi atas nikmat yang diberikan kepada dia, tapi betul-betul dia hanya mengharapkan pahala dari Allah. Infakan hartanya fisabilillah, berapa budak yang dibeli, berapa orang yang dikasih uang, berapa orang yang masuk Islam lewatnya, diberi harta, ditanggung hidupnya. Ini yang dimaksud adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dalam Sahihain disebutkan ketika hijrah, dalam kisah yang panjang, kemudian kami berangkat dan orang-orang mencari kami. Tidak ada yang bisa menemukan kami kecuali seseorang bernama Suraqah bin Malik ibn Ja'syam yang menaiki seekor kuda. Nah, aku pun berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, ini yang mencari-cari kita, sudah menyusul kita ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menjawab, la tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Suraqah bin Malik bin Ja'syam ini naik kuda mau mengejar. Jadi ketika itu ada laporan, tadi barusan Muhammad dan Abu Bakar lewat sini, ayo kita kejar ya, karena ada sayembara, dia pengen yang dapat. Enggak, tadi lewat sini fulan dan fulan, bukan dia. Oh, bukan dia, bukan. Kemudian orangnya pergi, Suraqah bin Malik ngambil tombak, ambil panah, lari dikejar. Padahal yang lewat tadi adalah Nabi, betul. Dia pengen dia yang dapat. Lari, 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 lari. Begitu mau mendekati, kaki kudanya terperosok dan dia jatuh. Aib sekali orang jatuh dari kuda itu. Aib sekali orang jatuh dari kuda. Kaget dia. Oh, jatuh. Kemudian dibangunkan lagi, dipaksa lagi, bangun lagi, dia lari lagi, dia kejar, jatuh lagi. Dia kaget, diambil kudanya lagi, dibangunkan lagi, dia kejar lagi, terjatuh lagi. Dia bilang, setelah itu saya tahu bahwa saya ditahan, saya ini sedang ditahan oleh Allah. Kemudian Nabi SAW dipanggil, aman, maksudnya saya enggak akan mengejar, saya ingin berbicara sama kamu. Kemudian oleh Nabi SAW ditemui, kemudian diberi perjanjian keamanan. Dengan catatan, Suraqah memberitahu, menceritakan apa yang dibicarakan oleh orang-orang musyrik di Makkah. Diceritakan semua. Kemudian dikasih perjanjian tertulis, aman, enggak akan diserang oleh orang Islam, Suraqah bin Malik. Dan dia dijanjikan oleh Nabi SAW bahwa kamu nanti Kisra dan Romawi akan kalah dan kamu akan memakai gelang-gelang emas yang ada di perbendaharaannya. Kaget dia, saya pakai ya Rasulullah, pakai. Akhirnya dia pulang, tapi enggak masuk Islam saat itu. Masuk Islamnya waktu Fathu Makkah. Setelah Fathu Makkah dia masuk Islam. Dan ketika zaman Umar bin Khattab, ya, ketika Kisra dibuka, diambilkan emas-emasnya, diberikan kepada Suraqah bin Malik. Ini janjinya Nabi SAW, belum bisa dipenuhi saat hidupnya, aku yang penuhi. Aku yang penuhi. Jadi Nabi SAW sampai diberi wahyu oleh Allah, mengerti apa yang bakal terjadi dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata, kami memilih-milih manusia. Maksudnya apa? Di zaman itu mereka itu memilih-milih siapa yang paling baik nomor satu. Ya, mereka ngomong-ngomong, yang paling baik nomor satu siapa? Yang baik nomor dua siapa? Setelah itu siapa? Setelah itu siapa? Kemudian kami memilih Abu Bakar nomor satu, menganggap Abu Bakar yang paling baik. Kemudian thumma Umar ibn al-Khattab. Kemudian nomor orang paling baik setelahnya adalah Umar ibn al-Khattab. Kemudian Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dia juga berkata, di kami di zaman Nabi SAW tidak pernah membandingkan Abu Bakar dengan orang siapapun. Tidak ada yang lebih baik dari Abu Bakar di antara kami, kecuali Rasulullah SAW, kemudian Umar, kemudian Uthman. Thumma natruku ashaban Nabi SAW wala nufadilu bainahum. Kemudian kami setelah tiga orang itu tidak menganggap salah satu sahabat itu lebih afdol daripada yang lain. Tidak melebih-lebihkan antara satu orang dengan yang lain. Itu jadi para sahabat seperti bersepakat ketika kisah mau diangkat khalifah, Abu Bakar itu dipegang tangannya oleh Umar, engkau yang jadi khalifah pengganti Rasulullah. Kemudian Abu Bakar kaget, saya enggak mau. Orang-orang Ansor, saya enggak mau. Dijawab oleh Umar bin Khattab, kalian suka enggak diimami oleh Abu Bakar? Bahwa Rasulullah SAW ridho kepada Abu Bakar untuk menggantikan beliau untuk jadi imam sholat, dan kalian ridho, betul kami ridho. Kenapa diimami urusan akhirat kalian ridho, diimami sama dia urusan dunia kalian enggak ridho? Ada yang enggak yang berani ngimami Abu Bakar? Enggak ada yang berani. Ada enggak yang berani jadi imam di belakangnya ada Abu Bakar jadi makmumnya? Enggak ada yang berani. Ya sudah, bayat, dibayat. Jadi imam sholat itu ternyata lebih. Kalau zaman dulu tuh bahasa Jawa niku awune luwih dhuwur, Pak, daripada presiden, Pak. Awunya luwih dhuwur daripada presiden. Dibilang, "Loh, kamu diimami urusan akhirat aja mau, masa diimami urusan dunia enggak mau?" Nah itu imam zaman dulu ya. Kalau imam masjid zaman sekarang beda, Pak. Di sebagian kampung itu imam mempraktekkan ini, Pak. Imam masjid itu seperti khalifah. Kalau enggak mati enggak diganti. Ya, meskipun enggak bisa baca Quran. Meskipun enggak bisa baca Al-Fatihah. Pokoknya yang imam masjid enggak diganti seperti dinasti itu, Pak. Kalau belum mati belum diganti. Dan orang-orangnya khas banget orang-orang kita itu, Pak, perkebo. Imamnya enggak bisa baca Quran, itu disuruh ganti itu perkebo. Oh, perkebo saya, dia udah tua. Loh, kamu sambat tapi tak suruh ganti, kamu perkebo. Sholatmu itu enggak sah karena Al-Fatihahnya dia enggak sah. Tapi kamu perkebo ya sakarepmu sholatmu enggak sah. Di salah satu dekat sini, Pak, masuk kampung di desa-desa di dekat-dekat sini ini ada imam masjid. Dia itu seperti ke anu raja itu. Nek belum mati belum diganti. Wah, subhanallah, umurnya panjang, enggak mati-mati, Pak. Sudah tua. Dia itu salah-salah bacanya. Salahnya itu parah. Karena dia tidak bisa baca Al-Qur'an sama sekali pakai huruf Arab. Dia itu bisanya baca Al-Qur'an yang di Latinkan. Jadi alhamdu itu ya A L H A M D U L I R L A H. Dia baik bisanya itu. Lah tapi dia salah satu huruf. Thumma huruf tha itu TS. Betul enggak? Dia salah kebalik ST. Kata teman saya, untung Al-Fatihah enggak ada huruf tha. Coba ada huruf tha batal semua itu. Dia bilang setum malatarabun ainal yakin. Setum malatus alun yauma idzin ainain. Ya, kalau baca tha itu seta.
Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima, dia baca wa idza ra'aita satamma ra'aita na'im. Itu digeser enggak mau. Dan bukan enggak mau, Pak. Rakyatnya pakai wuh, rakyatnya, jamaahnya dia pakai wuh. Ya sudah kamu pakai wuh. Imam enggak bisa baca, dikira jabatan imam itu jabatan yang ringan, berat, Pak. Imam enggak baca Al-Fatihahnya enggak benar, makmumnya itu salah. Sholatnya enggak sah. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ditunjuk. Ketika Rasulullah SAW mau menunjuk Abu Bakar, ada saran dari Aisyah. Ya Rasulullah, Umar saja marah. Enggak. Ya Allah wal mu'minun illa Abu Bakar. Allah dan orang mukmin semua enggak mau kecuali Abu Bakar yang jadi sholat. Jadi seakan-akan ini syarat kekhilafahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis sebutkan, ya, ketahuilah semua pintu-pintu harus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar. Maksudnya apa? Pintu-pintu masjid itu kalau selesai sholat isya terus ditutup kecuali pintunya Abu Bakar, dibuka terus enggak boleh ditutup. Ini isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sampai hari ini namanya Masjid Nabawi itu ada namanya Babus Siddiq, babnya Abu Bakar As-Siddiq. Sampai hari ini 24 jam dibuka. Kalau panjenengan pergi umroh, kaget pergi ke Masjid Nabawi kok jam 2:30, jam 2 pengen qiyamul lail, masjidnya masih dikunci. Itu ditutup semua atas perintah Nabi. Kalau malam ditutup, nanti kalau mau subuh baru dibuka. Waktunya qiyamul lail dibuka. Tapi kalau Anda ingin qiyamul lail lebih awal jam 1 misalnya ditutup. Ketahuilah bahwa ada pintu satu yang dibuka atas perintah Nabi, yaitu pintu As-Siddiq. Letaknya di sebelah kanan kiblat. Jadi mihrab, ya, mihrab di sini sebelah kanannya itu namanya Babus Salam dan setelah lagi namanya Babus Siddiq. Dibuka terus, Pak. Mau ziarah ke Nabi, mau ke Raudhah, mau sholat, mau tidur, lewatnya situ. Lewatnya situ. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita. Rasulullah SAW berkata, bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad hamala 'alayha iltafatat ilayhi albaqaratu faqalat inni lam ukhlaq li hadha walakinni innama khuliqtu lil harfi faqala an-nasu subhanallah wa faza'an abaqaratan takallam faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inni uminu bihi wa Abu Bakr wa Umar. Suatu hari Nabi bercerita, suatu hari ada seseorang yang sedang membawa seekor sapi, menuntun seekor sapi yang sudah dipikulkan di punggungnya itu beban-beban. Jadi disuruh bawa barang-barang. Faltafatat ilaihil baqarah, sapinya mengo ke dia. Waqalat, sapinya ngomong, kata Nabi, ini lam ukhlaq lihada, saya itu bukan diciptakan untuk mikul, sa'innama khuliqtu lil harthi, aku diciptakan ini untuk pertanian, untuk bajak sawah. Manusia saat itu, para sahabat bilang, subhanallah, apa iya ya Rasulullah sapi bisa ngomong? Dijawab oleh Nabi SAW, kalian heran, ya, adapun saya beriman tentang kisah ini, dan Abu Bakar juga beriman dengan kisah ini, dan Umar juga beriman dengan kisah ini. Jadi Nabi SAW mengatakan, kalian heran, kalau saya beriman pasti percaya, dan Abu Bakar juga pasti percaya, dan Umar juga pasti percaya. Makalah Abu Bakar itu selalu disebut sebagai As-Siddiq. Ketika orang-orang Arab mendatangi As-Siddiq radhiyallahu anhu, merasa mendapatkan celah ketika kisah Isra dan Mi'raj. Orang kalau mau pergi ke Baitul Maqdis itu untanya dipecuti biar lari, PP itu 1 bulan, Pak. Untanya dipecuti lari
ya, itu satu bulan PP. Para orang Quraisy di Mekah itu dikagetkan dengan ceritanya Nabi satu malam PP. Mereka keheranan. Kami pecuti unta kita, kami unta kami untuk lari berpacu sampai sana dan balik lagi itu butuh waktu satu bulan. Loh, orang ini kok bilang satu malam berangkat terus pulang lagi. Mereka merasa ini sebuah kegilaan. Yang didatangi pertama Abu Bakar, karena mereka tahu Abu Bakar itu apa-apanya dipercayai. Nabi ngomong apapun percaya. Nah, mereka merasa punya celah. Wah, ini pasti Abu Bakar gak percaya ini. Kesempatan didatangi, diceritai. Ketika dicerita, Abu Bakar berkomentar, "Awaqad qala dzalik?" Apakah betul Nabi berkata begini? Jawab orang Quraisy, "Betul." Abu Bakar serta merta langsung spontan menjawab, "In kana qad qala dzalika faqad shadaq." Kalau dia betul-betul ngomong seperti itu, berarti dia telah berbuat jujur. "Wa inni la usaddiqu fima ba'da min dzalik." Aku tetap percaya meskipun jaraknya lebih jauh dari sekedar Palestina. Ya. Kalau dia ngomong lebih jauh lagi, saya tetap percaya. Maka saat itu disebut sebagai as-siddiq, selalu membenarkan. Nah, waqala, kemudian Nabi melanjutkan ceritanya tentang sapi tadi. Beliau kemudian melanjutkan, suatu hari saat seekor seorang gembala seorang gembala sedang berjalan menggembalakan kambingnya, kata Nabi SAW. Tiba-tiba datang seekor serigala ingin menerkam. Kemudian dia mengambil beberapa ekor kambing. Kemudian gembala ini berani dan lari mengejar menyelamatkan kambingnya. Sampai diambil kembali kambingnya. Kemudian tiba-tiba serigalanya ngomong, "Man laha yaumus sab'a yaumun laisa laha ra'in ghairi." Kata serigalanya, "Siapa yang bisa membawa kambing ini di hari sab'a?" Apa itu hari sab'a? Hari yang tidak ada lagi yang menggembalakan kambing kecuali aku. Orangnya kaget. Kemudian sahabat yang mendengarkan, "Subhanallah, ya Rasulullah, apa iya serigala bisa ngomong?" Dijawab, "Sesungguhnya aku percaya terhadap hal itu. Ana wa Abu Bakar wa Umar." Aku percaya, Abu Bakar juga bakal percaya, dan Umar juga bakal percaya. Artinya apa? Nabi SAW mesti Abu Bakar itu setiap apapun yang diucapkan langsung percaya. Jadi meskipun Nabi enggak tanya Abu Bakar, "Kamu percaya Abu Bakar?" Tapi Nabi langsung ngomong, "Saya percaya, Abu Bakar percaya, dan Umar percaya." Ammar bin Yasir berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma ma'ahu illa khamsata a'budin wa imra'atani wa Abu Bakar." Aku melihat Nabi SAW waktu itu di Makkah dan tidak ada yang mengikutinya kecuali lima budak, kecuali lima orang budak dan dua orang perempuan dan seorang Abu Bakar. Nabi SAW yang ikuti cuma 8 orang waktu itu, limanya budak, duanya perempuan, satunya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Abu Bakar As-Siddiq ini enggak diam. Dia ngajak-ngajak. Sehingga Uthman bin Affan masuk lewat Abu Bakar As-Siddiq. Dan banyak sahabat-sahabat besar itu masuk Islamnya lewat Abu Bakar As-Siddiq. Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain.
Jadi bayangkan pahalanya Umar, Abu Bakar seperti apa itu ya. Uthman aja yang masuk Islamnya lewatnya Abu Bakar. Apapun yang dikerjakan Uthman, Abu Bakar dapat pahalanya. Padahal apa yang dikerjakan Uthman? Nah, amalan-amalan besar, infak, jihad, jadi khalifah, menantunya Rasulullah 2 kali. Ya. Suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama sahabatnya. Tiba-tiba datang Abu Bakar As-Siddiq dengan keadaan menyincing kakinya, menyincing pakaiannya sehingga nampak sebagian lututnya. Ketika melihat seperti itu, Nabi SAW mengatakan, teman kalian ini ada hal penting ya, ada hal besar yang dibawa. Kenapa? Jalan sampai menyingkap lututnya tidak sadar gitu, karena saking pentingnya hal itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya terjadi suatu hal antara aku dengan Umar bin Khattab. Maksudnya ribut antara dia dengan Umar bin Khattab. Fa asra'tu ilaihi thumma nadimtu fa sa'altuhu an yaghfira li fa aba alayya fa aqbaltu alayhi. Kemudian aku merasa terburu-buru memvonis dan aku minta maaf dan dia enggak mau memaafkan aku ya Rasulullah. Sedih Abu Bakar. Dia enggak mau memaafkan saya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yaghfirullah laka ya Abu Bakrin. Yaghfirullah laka ya Abu Bakrin. Yaghfirullah laka ya Abu Bakrin. Allah yang ngampuni kamu wahai Abu Bakar. Allah yang ngampuni kamu wahai Abu Bakar. Allah yang ngampuni kamu wahai Abu Bakar. Ya, luar biasa. Abu Bakar sedih enggak dimaafkan oleh Umar. Kemudian Nabi yang bersabda, Allah yang maafkan kamu wahai Abu Bakar. Allah yang maafkan kamu. Allah yang maafkan kamu. Kemudian Umar bin Khattab ketika dimintai maaf enggak mau, dia menyesal. Kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi Abu Bakar, langsung didatangi ke rumahnya. Mana Abu Bakar? Enggak ada. Dicari pasti dia ke Rasulullah. Datang ke Rasulullah, ternyata betul Abu Bakar sedang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika melihat Umar bin Khattab, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerah marah. Sampai Abu Bakar merasa kasihan melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah seperti itu. Fajata ala rukbatayhi, ya Rasulullah, wallahi ana kuntu adzrim, wallahi ana kuntu adzrim ya Rasulullah, demi Allah aku yang salah, demi Allah aku yang salah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketahuilah Allah mengutusku kepada kalian. Faqultum kadzabta, kalian semua bilang ngapusi kamu, bohong kamu. Waqala Abu Bakrin sadaqta, cuman Abu Bakar yang bilang engkau benar ya Rasulullah. Wa wasani bi nafsihi wa malihi, dan dia membelaku dengan jiwanya dan hartanya. Kenapa kalian enggak mau tinggalkan menjelekkan sahabatku? Kenapa kalian enggak mau tinggalkan menjelekkan sahabatku? Setelah itu Abu Bakar tidak ada yang berani menyakitinya seorang pun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni rasul inni qultu ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum faqultum kadzabta wa qala Abu Bakrin sadaqta. Ketahuilah aku dulu mengatakan wahai manusia aku ini Rasulullah, kalian bilang bohong. Abu Bakar bilang engkau benar ya Rasulullah. Ini menunjukkan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang dia itu termasuk selalu membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man anfaqa zaujaini min syai'in min al-asya'i fi sabilillah tu'iya min abwabil jannah." Ya Abdullah, hadza khair. Siapa yang menginfakkan sepasang harta fi sabilillah, dia akan dipanggil
dari pintu-pintu jannah. Hei hamba Allah, ini kebaikan, ini kebaikan, ayo lewat sini. Famangkana min ahli sholah du'iya min babi sholah, siapa yang rajin sholat sunnah maka dia akan dipanggil dari pintu sholat. Karena kalau sholat wajib enggak rajin enggak masuk surga. Yang di sini sholat ini maksud adalah sholat nafilah, sholat sunnah. Famangkana min ahli jihad du'iya min babi jihad, siapa yang banyak berjihad dipanggil di surga melalui pintu jihad. Famangkana min ahli sodakoh du'iya min babi sodakoh, siapa yang rajin sodakoh dipanggil dari pintu sodakoh. Famangkana min ahli siyam du'iya min babi siyam wa babi rayyan, siapa yang rajin puasa, maksudnya puasa sunnah ya, kalau puasa wajib enggak melakukan yuk dosa. Siapa yang rajin puasa dipanggil dari pintu puasa dan pintu rayyan. Rayyan itu apa? Rayyan. Dalam bahasa Arab rawa yarwa rayyanun itu artinya enggak ada bahasa Indonesianya. Apa, Pak? Orang kalau lapar terus makan terus apa? Kenyang itu artinya apa? Hilang laparnya. Betul ya? Kalau jenengan haus minum terus apa? Lah ya, apa istilahnya hilang hausnya itu? Kalau hilang laparnya kan kenyang. Kalau hilang hausnya apa? Hah? Lah ya, hilang dahaga itu namanya apa hilang dahaga itu? Kalau hilang lapar kan kenyang. Kalau hilang dahaga namanya apa? Enggak ada, betul ya? Enggak ada. Nah, rawayar warayan, rayan itu artinya itu. Orang haus terus minum hilang hausnya. Syarib tu hatta rawitu, saya minum sampai hilang dahaganya, itu maksudnya ya rayyan itu. Makanya orang yang puasa itu kalau mau buka yang diambil pertama es tehnya apa rotinya? Hah? Es tehnya, kenapa? Dia haus. Padahal lapar juga enggak? Lapar, tapi dia lebih haus. Begitu dia minum, alhamdulillah. Nah, maka orang yang ahli puasa sunnah itu dipanggil dari pintu, namanya pintu apa? Rayyan. Siapa yang masuk lewat situ enggak akan pernah haus lagi selama-lamanya. Kata Nabi, siapa yang rajin puasa akan dipanggil dari pintu Rayyan. Abu Bakar tanya, ya Rasulullah, apa ada orang yang dipanggil semua pintu? Kalau yang rajin sholat dipanggil dari pintu sholat, rajin sedekah dipanggil dari. Abu Bakar nanya, ya Rasulullah, apa ada tuh orang yang dipanggil sama semua pintu? Jadi dia rajin melakukan semua ibadah tersebut. Dijawab oleh Rasulullah SAW, na'am, ada. Wa arju antakuna minhum ya Abu Bakar, dan aku berharap kamu itu termasuk yang dipanggil dari semua pintu itu, wahai Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq orang yang akhlaknya mirip dengan Rasulullah sebelum berislam. Ketika Nabi SAW menerima wahyu, beliau bingung, betul enggak? Bingung, Pak. Didatangi malaikat. Jangan kalau didatangi malaikat bingung enggak? Ini orang musyrik semua, tiba-tiba didatangi malaikat disuruh tauhid, suruh nyampaikan kepada orang untuk bertauhid, suruh dakwah. Bingung enggak? Baca. Saya enggak bisa baca. Dipeluk oleh malaikat, Pak. Malaikat, Pak. Sampai enggak bisa napas, dilepaskan lagi. Baca. Saya enggak bisa baca. Dipeluk lagi sampai kelakapan enggak bisa napas, dilepas lagi. Baca, saya enggak bisa baca. Dipeluk lagi sampai kelakapan enggak bisa napas, dilepas lagi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Bingung, Pak, ketakutan. Pulang kepada Khadijah sampai dalam keadaan menggigil, betul enggak? Selimuti aku, selimuti aku. Kemudian setelah tenang, Khadijah nanya, ada apa? Diterangkan oleh Nabi SAW kisah yang membuat dia ketakutan itu. Di akhirnya beliau mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir akan tertimpa suatu hal atas diriku ini. Kata Rasulullah,
Jawaban Khadijah apa? Kalla wallah, enggak mungkin kamu tertimpa keburukan. La yukhzika Allahu abada. Allah enggak akan menghinakanmu suatu saat pun selama-lamanya. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tu'inu ala nawaibil haq. Kamu itu selalu silaturahim, membantu mengangkat bebannya orang, memberi kepada orang yang enggak mampu, dan selalu membela pihak-pihak yang benar. Wah, luar biasa ya. Ini akhlaknya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar mau hijrah, ikut hijrah ke Habasyah. Abu Bakar setelah masuk Islam mau hijrah ke mana? Habasyah. Di jalan kan perjanjian semua nanti ya, kalau sekarang mungkin ya jam sekian hari ini, jam sekian kumpul di sini, nanti berangkat. Nah, mau berangkat ke titik pertemuan itu, Abu Bakar ketemu sama orang. Dijawab, kamu mau kemana? Dia bilang, saya mau pergi nyari tempat di mana saya bebas menyembah Allah. Mithluka la yakhruj wa la yukhraj. Orang seperti kamu enggak pantas minggat, enggak pantas diusir. Sesungguhnya kamu itu suka silaturahmi, mengangkat bebannya orang, membantu orang yang tidak mampu, dan selalu membela pihak yang benar. Sifatnya persis dengan sifatnya siapa? Rasulullah. Ini kan bukan kebetulan. Artinya orangnya tadi tidak kenal Khadijah dan tidak tahu Khadijah saat mengatakan kepada Nabi. Tapi secara spontan orang tadi mengatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq yang kebetulan sama persis seperti yang diucapkan Khadijah kepada Rasulullah SAW. Akhlaknya mirip sama Rasulullah SAW. Bahkan sebelum Islam. Dari Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyun nasi ahabu ilaik? Manusia mana yang paling kamu cintai ya Rasulullah? Faqala Aisyah, yang paling aku cintai adalah siapa? Aisyah. Fakultu minar rijal ya Rasulullah, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Qala abuha, bapaknya. Fakultu thumma man ya Rasulullah, kemudian siapa ya Rasulullah? Qala thumma Umar ibn al-Khattab, kemudian Umar ibn al-Khattab. Nah, kemudian ini menunjukkan bahwa yang paling dicintai oleh Nabi SAW itu adalah Aisyah dari kalangan perempuan. Dari kalangan laki-laki siapa? Bapaknya. Bapaknya itu siapa? Abu Bakar. Artinya siapa? Mertuanya. Jadi sahabat Nabi yang saya ceritakan tadi, yang kita ceritakan tadi, ternyata mertuanya sendiri. Siapa itu? Abu Bakar menikahi putrinya Aisyah. Luar biasa. Umar ibn al-Khattab juga mertuanya. Nabi menikahi Hafsah. Uthman bin Affan itu mantunya. Jadi subhanallah, orang-orang khususnya itu mertuanya, mama mertuanya, menantunya. Ali bin Abi Thalib juga menantunya. Maka kalau milih mantu, yang orang-orang yang betul-betul kita cintai, orang-orang yang betul hebat, kehebatannya membuat kita cinta kepada dia, maka anak kita pun juga akan cinta kepada dia. Kita hormati dia, dia menghormati kita. Orang-orang Syiah, kalau kita tanya, siapa yang paling kamu benci? Aisyah. Kemudian siapa? Bapaknya. Jadi kebalikannya siapa? Rasulullah. Menyebut Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn al-Khattab itu sebagai berhala-berhala Quraisy. Dan putri-putrinya juga sebagai berhala-berhala Quraisy. Dalam salah satu kitab tafsirnya mereka ya, tentang Al-Jibti wa Tawhud. Jibti itu Abu Bakar, Tawhud itu Umar. Bencinya bukan main dengan Abu Bakar As-Siddiq, bencinya bukan main dengan Umar ibn al-Khattab. Adapun Rasulullah SAW cintanya sama Abu Bakar, cintanya sama
Umar. Dari kalangan wanita cintanya sama Aisyah, dan mereka itu paling benci dengan Aisyah. Paling benci dengan Aisyah. Laknatullah alaihim. Semoga Allah melaknati mereka sampai hari kiamat. Bagaimana orang yang paling dicintai oleh Nabi dibenci oleh mereka? Lihat mereka cinta sama siapa? Dalam salah satu ceramahnya, salah seorang ulama Syiah mengatakan, tidak bisa bersatu cinta kepada Nabi dengan cinta kepada Aisyah. Tidak bisa bersatu cinta kepada Nabi. Ya kamu suruh milih, kamu cinta Nabi atau cinta Aisyah? Kalau cinta Aisyah ya enggak cinta Nabi. Kalau cinta Nabi enggak boleh cinta Aisyah. Nabi aja sangat cinta kepada Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha ketika itu badannya kurus. Dalam sebuah perjalanan, kalau istirahat, ontanya istrinya Nabi itu diturunkan, apa? Diderumkan. Kemudian sekidup atau sekidup ya, diderumkan, menderum ontanya. Kemudian tempat duduknya di atas itu, kalau perempuan kan ada kotaknya itu ya, yang tertutup itu ya. Nah, kotaknya itu diturunkan. Karena Aisyah badannya kurus, Aisyah itu ketika turun, beliau itu pergi, maksudnya mau qadaul hajah, ya, bersembunyi dari manusia, mau buang hajat. Beliau belum balik, ya, sahabat itu mengangkat sekedupnya, karena badannya ringan dan sahabat kuat-kuat, dikira sudah ada di dalamnya gitu. Diangkat, dipasang, berangkat. Aisyah radhiyallahu anha ketika datang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rombongan sudah berangkat. Beliau nunggu gitu ya, terus tertidur. Ada pasukan penyisir. Ada yang menyisir, namanya Safwan ibn al-Mu'attal radhiyallahu anhu, kaget. Loh, subhanallah. Ummul mukminin. Subhanallah, ada ummul mukminin di sini. Kemudian untanya, dia turun dari untanya, kemudian unta atau kuda saya lupa. Ya, turun dari kudanya, kemudian mempersilahkan naik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Safwan tidak pernah mengucap seucap sepatah kata pun kecuali ucapannya tadi, subhanallah, ummul mukminin. Ya, itu tok diem. Enggak ngomong sepatah kata pun. Dituntun sampai kota Madinah. Begitu sampai kota Madinah, orang munafik melihat itu. Wah, istri Nabi berduaan dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Istri Nabi berbuat zina, na'udzubillah. Ya, orang-orang munafik. Nabi sedih sampai berhari-hari tidak turun wahyu. Kisahnya panjang. Al-muhim, Allah selesaikan kisah itu dengan Allah turunkan, kalau bahasa mahkamah sekarang, Allah turunkan putusan tidak bersalahnya, baro'ahnya, bahwa Aisyah tidak berbuat apa-apa. Allah turunkan surat An-Nur, Al-Khabithatu lil-Khabithin wal-Khabithuna lil-Khabithat wat-Tayyibatu lit-Tayyibin wat-Tayyibuna lit-Tayyibat. Perempuan baik-baik untuk laki-laki baik-baik. Perempuan jahat-jahat untuk laki-laki jahat-jahat. Mereka itu mubarra'una mimma yaqulun. Mereka itu dibebaskan oleh Allah dari apa-apa yang dituduhkan. Lahum maghfiratun wa rizqun karim. Mereka dapat ampunan dan rezeki yang banyak. Setelah itu jelas bahwa Aisyah tidak bersalah. Nah, orang-orang Syiah sekarang tidak rela dengan putusannya Allah. Sampai sekarang masih menuduh ibunda Aisyah berbuat zina. Na'udzubillah. Apa hukuman orang yang menuduh orang berbuat zina? Dicambuk berapa kali? 80 kali. Lah, ini mereka keyakinannya membuat keyakinannya adalah mengatakan Aisyah radhiyallahu anha berzina, menuduhnya berzina.
Allah hukum mereka dengan mereka membuat keyakinan setiap tahun apa mukul-mukul tubuhnya sendiri. Kalau yang di Syiahnya yang di Irak dan di Iran sana lebih ngeri pak, pakai rantai ya dikebuk-kebukan cepok sampai berdarah-darah itu ya. Dan itu mereka meyakini mendekatkan diri kepada Allah. Ya, saya mengatakan itu mudah-mudahan mereka itu hukuman mereka menuduh ibunda kita berbuat zina. Akhirnya nyambuk dirinya sendiri dan lebih dari 80 kali. Siapa yang mengatakan Imam Malik mengatakan siapa yang mengatakan Aisyah berbuat zina, faqad kadzabal Qur'an, maka dia telah membohongkan Al-Qur'an, mendustakan Al-Qur'an, maka dia hukumnya kafir. Pembesar Syiah namanya, ini saya ceritakan sebentar, penting soalnya berkaitan dengan Abu Bakar. Pembesar Syiah namanya antum kenal semuanya, Imam Khomeini. Tahu ya Khomeini, pemimpin revolusi Iran. Dia menulis di bukunya namanya Kitab Thaharah tentang benda-benda najis. Mengatakan apakah Aisyah itu najis? Ya, secara bendanya tidak najis, meskipun dia itu lebih najis dan lebih jelek daripada babi dan anjing begitu. Di Kitab Thaharahnya Khomeini berkata begitu. Sebegitu kebenciannya sama ibu kita, terus kita disuruh bilang, oh Syiah dan Sunni itu cuma beda madhab. Madhab apa? Kita suruh rukun dan suruh saling menghargai. Saling menghargai apa? Dia aja gak menghargai istrinya Nabi kita. Kalau ada bilang, loh saya gak mencela, ya sudah, bagaimana sikapmu dengan Khomeini yang bilang begitu? Khomeini kafir gak? Kalau enggak ya kamu setuju sama dia berarti. Sama aja. Karena agama Syiah ini membolehkan, bahkan menganjurkan berbohong. Takiyah. Takiyah itu berbohong, menutup-nutupi. Jati diri Syiahnya dia harus ditutupi dulu. Wajib ditutupi terlebih dahulu dan dapat pahala. Jadi ngapusi itu dapat pahala. Enak ya? Ngapusi dapat pahala. Kawin kontrak sampai naik ya untuk pahala. Ya. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Umar bin Khattab berkata, suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Umar bin Khattab berkata, suatu hari Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah. Dan kebetulan saya sedang punya uang. Pas diperintahkan sedekah, pas duit. Fakultu al-yawm asbiqu Abu Bakrin in sabaqtuhu yawman. Hari ini saya akan menyaingi Abu Bakar As-Siddiq. Meskipun aku tidak pernah menyainginya suatu hari pun, tapi hari ini aku akan menyaingi dia. Maksudnya apa? Hari ini saya mau infak-infak yang banyak, yang Abu Bakar As-Siddiq itu akan saya lebih, akan saya saingi. Fajitu binis fimali. Saya kumpulkan semua uang saya bagi dua. Setengahnya diinfakkan, setengahnya di... Hebat gak pak? Berani gak pak? Hah? Jangan setengah yang di kantong pak, setengah yang di rekening. Ambil buku rekeningnya, dicek isinya berapa, langsung tarik setengahnya, langsung infakkan. Berani gak pak? Berani pak? Mesam. Rekeningnya 15 juta, infak 7 juta, 8 juta. Ketika melihat
Nabi SAW nanya, wahai Abu Bakar, wahai Umar, ya, Umar bawa harta yang banyak, kamu sisakan apa untuk keluargamu? Tenang ya Rasulullah, masih ada seperti ini. Artinya apa? Ini separuh hartaku ya Rasulullah, masih ada setengahnya, tenang aja. Faqala wa ata Abu Bakar. Tiba-tiba setelah itu datang Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Tadi Abu Bakar bawa berapa? Setengahnya. Abu Bakar bawa semuanya. Ditanya oleh Rasulullah, kau sisakan apa buat keluargamu? Qala abqaitu lahumullah wa rasulah. Aku sisakan buat mereka Allah dan Rasulnya, udah cukup. Fakultu, Umar langsung mengatakan, la asbiquhu ila syai'in abada. Aku enggak akan pernah bisa menandinginya dalam hal apapun selama-lamanya. Tadi setengah, sekarang seluruh hartanya, berani Pak? Rekeningnya diambil 22 juta. Gak mikir, tarik semuanya, infakan fisabilillah semuanya. Berani Pak? Bungur rekening satunya masih banyak. Kumpulkan semuanya uangnya, infakan semuanya. Berani gak? Istri kita kira-kira komentarnya gimana? Datang, Bu, bulan ini poso. Loh, apa Pak? Gajiku udah saya infakan semuanya untuk pesantren tahfidz. Kira-kira komentarnya gimana? Lu infak ya infak, neng keluarganya diturahi, kan wajib. Wow, panjang itu ya. Nah, ini keluarganya beda. Keluarganya Abu Bakar ini beda. Ada salah seorang sahabat infakan rumahnya, Pak. Tiba-tiba sahabat itu pulang bilang sama istrinya, "Ayo keluar dari rumah." Loh, kenapa, Pak? Rumahnya sudah saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya. Kira-kira jawabannya apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah, maksudnya apa? Ngapling ning surga. Gak perlu khawatir lagi di surga gak entuk omah. Sekarang di dunia aja rumahnya sudah diserahkan sama Allah dan Rasulnya. Coba bapak-bapak pulang ke rumah terus bilang, "Bu, sertifikat rumahnya mana?" "Loh, mau apa, Pak?" "Harus di sekolah ke lo." "Enggak, arep tak serah ke pondok." "Loh, ojo, Pak." "Ora ojo, sudah saya serahkan ini gari nompo sertifikat itu." Kira-kira komentar istrinya, Pak? "Lah, terus arep tinggalnya ngendi? Ngontrak ini, ini. Wah, sepanjang itu. Saya pulangkan aja ke rumah orang." "Wah, tau terusin." Keluarga kita belum siap, Pak. Kalau keluarga Abu Bakar sudah siap, keluarga para sahabat sudah siap. Dalam riwayat lain, Nabi SAW suatu hari bersabda, "Siapa di antara kalian hari ini yang puasa?" Semuanya diam. Abu Bakar bilang, "Saya ya Rasulullah." "Hari ini siapa yang sudah ngantar jenazah?" Nggak ada yang jawab. Abu Bakar jawab, "Saya ya Rasulullah." "Hari ini siapa yang sudah memberi makan orang miskin?" Semuanya diam. Abu Bakar menjawab, "Saya ya Rasulullah." Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Hari ini siapa yang sudah jenguk orang sakit?" Nggak ada yang jawab. Abu Bakar jawab, "Saya ya Rasulullah." Qala majtama'na fi imri'in illa dakhalal jannah. Nggak ada orang yang ngumpulkan semua amal ini pasti akan masuk ke dalam jannah. Nah, masih banyak ya kalau mau cerita tentang fadilah Abu Bakar Siddiq. Sampai waktunya sudah habis, belum selesai ceritakan. Waktunya sudah habis, belum selesai ceritakan. Soalnya besok kita sambung lagi supaya kita kenal siapa Abu Bakar Siddiq. Supaya kita kenal dan supaya kita tahu betapa cintanya Nabi SAW kepada Abu Bakar Siddiq dan betapa buruknya wajah orang-orang yang membenci Abu Bakar Siddiq, betapa jeleknya mukanya dan jeleknya keyakinan dan busuknya hatinya orang-orang yang membenci Abu Bakar Siddiq. Kenapa Rasul begitu cinta dengan dia?
marah kepada Abu Umar ibn Khattab gara-gara menyakiti Abu Bakar, padahal yang salah mungkin Abu Bakar. Subhanallah. Ya, jadi mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Insya Allah akan masih kita teruskan. Insya Allah ada pertemuan yang akan datang mengisahkan tentang keutamaan-keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.